Hujan, hujan, hujan sekarang ni. Memang mesti hujan. Pagi, petang hujan. Jadi bermulalah lagi sebuah episod. Kejalan dan masalah sosial yang tiada letaknya. Bagi mereka-mereka yang berdiri di sini, ia hanya bagaikan sebuah tuntutan. Sekadar renungan. Assalamualaikum Tio. Selamat pagi. Sekarang Bumi ada dekat Puchong. Hari ni Bumi nak share tentang satu benda ni lah. Jom kita tengok flashback ni. Zas. Sekarang ni semua tahu kan, kebanyakan negeri sekarang ni, terutamanya di Lembah Kelang lah, musim hujan. Jadi Bumi nak try baju hujan ni. So semalam baru sampai. Okay, ini Bumi beli Ben Kia. Tapi ni cepat ni sebab dah pukul apa dah nak masuk subuh ni kan. Okey. Ini macam beg kan. Kita tengok. Okey, beg kan. Beg. Beg. Dia tulis sini Ben Kia. Gambar lah. Gambar baju dekat situ. Okey. Raincoat baju hujan ni. So macam ni. Okey, kita buka. Okey, ni apa benda nak tengok. Okey, ini yang sarung kepala tu. Dia cover bahagian kepala atas. So dia boleh buka. Dia sambungkan guna ni button. Yang depan ni biasalah. Dia pakai zip on ni kan. Okey, ni seluar dia. Okey, kat seluar dia. Okey, kaki bawah seluar dia. Oh, ni apa ni? Yep. Dia macam satu beg kecil ni. Ini tak tahu untuk apa ya. Kita tengok lah. So ni seluar dia. Tengok kaki seluar dia macam ni. So dia ada tepi ni boleh adjust. Kita boleh buka dia punya ni untuk sesuaikan kita nak kecilkan ataupun kita nak besarkan bahagian kaki tu kan. Kat sini. So dia ada zip sini. Kita boleh buka. Kita dah zip balik. Kita boleh tengoklah. Adjust macam ni. Contohlah. Okey, kat bahagian seluar ni. Selalunya seluar. Kita tengok seluar. Dia punya bahagian sambungan ni kan. Daripada bahagian pinggang kita ni terus sampai bawah kan. Tapi untuk yang jenama Ben Kia ni, dia separuh je. Sampai sini je. Kemudian yang bahagian celah kangkang ni, dia sambung macam ni. Kalau korang ni nampak lah. Dia macam U sini kan. U sini. Dia curve sini. Dia sambung kat bahagian atas sikit. Bukan betul-betul di celah kangkang. Jadi di bawah bahagian celah kangkang ni, kalau korang tengok, dia dah memang sambungan terus lah. Dia tak ada sambung macam jahit ni. Ada macam ni je. Tutup terus. So harap-harap benda ni tak ada bocor, tak ada leaking lah bila hujan. Jadi tengok bahagian dalam dia nampak macam okey. Ni bahagian dalam dia. Nampak saiz L lah. Bahagian dalam dia. So material dia nampak macam ni lah. Kualiti lah sikit. Okay, itu seluar. Baju lah. Hari ni pilih baju colour ni. Sebab agak menarik sikit. Wah, dia punya nampak baik sikit lah. So dekat dada bahagian kiri ada tulis Ben Kia. Safety innovation. Okay, dia punya zip nampak. Okay, zip dia. Okey, yang ni button dia lah. Button yang kita nak sambungkan bahagian atas tadi lah ni. Yang penutup kepala tadi kan. Mana kita sambung button tu, sambungkan. Kalau kita tak nak pakai, kita buka lah. So, bahagian belakang dia, dia ada tulisan Ben Kia ni. Okey, kemudian dia ada reflektor. Bahagian pinggang dia ada macam adjust punya size lah. Maknanya kalau macam kita nak pinggang kita fit sikit, kita tarik macam ni. Jom kita zap balik lah. Abang nak tunjuk sikit gambar ataupun video. Abang pakai poket pun ok . Ada poket kat depan ni. Kita bahas abang nak pakai dulu tengok. Ok, ni size dia. Ok, ngam lah. Ok, dekat pergelangan tangan ni dia ada biasalah untuk adjust kita punya size. Dekat pergelangan tangan ni boleh nak bagi fit ke, nak bagi longgar ke, kiri kanan ke. Dan ada poket kat sebelah luar, ada poket kat sini. Yang tepi ni lah, Amin cakap tadi, boleh adjust kita punya pinggang ke. Okay, ni Amin tak sambung lah. Tak sambung dengan yang tutup kepala tu.
Just nak bagi tahu. Okay, ini abang ni perkira size L. Size L. Seluar okey, labuh sikit je. Okeylah. Maknanya untuk apa ni, kita punya raincoat pakai besar sikit. Macam abang ni pakai biasa pakai M, baju biasa. So bila pakai L ni dia besar satu size. So memang ngam lah. Memang okeylah. Tinggi 170, berat dalam 70 ke 72 lebih kurang. Okay, ini saiz nampak okey, ngam lah. Okey, abang nak tunjuk sikit bahagian dalam dia. Okey, luar zip-on macam ni cakap tadi. Luar zip-on. Tengok dia punya fitting ni macam mana. Okey. Dia dua lapis untuk kita tutup yang bahagian zip ni. Kemudian kita zip bahagian zip. Belakang zip ada satu lagi lapis kat sini. Maknanya kalau macam hujan tu, bila berat kat sini hujan, dia kena tembus satu, dua, tiga zip, empat. Empat lapisan sebelum sampai kat kita punya t-shirt lah. Okey, di bahagian dalam. Dalam ada poket juga. Dalam, dia tengok. Dalam ada poket. Okey. Ni bahagian kaki eh. Mana kaki. Nampak. Kaki pun dia tak adalah labuh sangat. Just okey lah. So, kalau kita tak nak labuh sangat, kita boleh kecilkan bahagian ni lah. Yang Almin cakap tadi. Dia punya, apa. Kecil ataupun besarkan kita punya seluar bahagian bawah ni. Bahagian kaki ni. So, 170, berat 70 ke 72 untuk saiz L. Abang rasa okey lah. So nanti abang ni tengok, abang ni akan buat video kalau sempat lah waktu ride. Kalau hujan, nak tengok dia punya keberkesanan baju ni. Ha, raincoat ke tak raincoat kan? Abang Mi dah sampai Puchong. So sepanjang perjalanan tadi memang hujan. Lebat dia dekat Rimbayu tadi lah. Memang lebat sangat-sangat. Okey, nak tengok sekarang apa dia punya ni. Kesan lah kalau pakai ni. Baju tengok ada hujan tembus tak tembus. Tengok. So nampak? Kau boleh nampak lah. Tak ada basah lah. Tak ada basah. So, apa pun nak tengok dekat seluar. Seluar yang penting tu. Sebab seluar dia selalu apa ni, masuk dekat seluar. So, basah dekat celah-celah kangkang kan. So, apa pun nak tengok sekejap. Buka tengok. So, tak ada ya. Memang tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Tak ada basah. Sebab dia punya jahitan macam apa pun cakap tu. Dia ada tengah-tengah dia sambung macam ni kan. Okey, ini bukanlah Abang Mi recommend. Abang Mi just nak share. Setelah beberapa kali Abang Mi beli raincoat, macam-macam jenama lah. Abang Mi tak kira lah ori tak ori. Kalau tak ori pun tak kena hujan, kira okey lah kan. So Abang Mi ingat ni okey lah. Harap-harap dia tahan lama. Nanti kalau ada masa Abang Mi review lagi. Selepas dah beberapa lama Abang Mi gunakan, tengok dia masih tak efektif dia punya menghalang hujan tadi. Terima kasih kerana menonton untuk video kali ni. Hati-hati kalau ride hujan-hujan ni. Kalau lebat sangat berhentilah, sebab dia mengganggu pandangan mata kita. Jumpa di lain video. Assalamualaikum. Zaz. Jadi penuh Allah lagi sebuah episod. Kejalanan